Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi pilihan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Meski rindu mungkin sudah tak terbendung. Bukan karena kesibukan yang dijalani, namun ini kewajiban kita bersama memastikan keluarga dan kerabat dalam kondisi sehat. Hangatnya cinta dan doa akan selalu ada. Meski kini kita terpisah jarak, namun penuh doa dan keyakinan, semua akan kembali lebih baik. Diiringi permintaan maaf untuk menghapus dosa. Di hari Idul Fitri ini, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jadikan hari raya ini menjadi momentum introspeksi diri. Dan ingat, jangan dulu mudik. Supaya corona cepat hilang. Agar negeri ini kembali baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.